Dalam penyebrangan kali ini tujuannya untuk mengantisipasi serangan lalat buah, untuk mencegah serangan penyakit antraknosa, dan juga untuk mencegah kerontokan buah dan bunganya. Maka dari itu silahkan like, comment, dan subscribe di channel Hari Petani Indonesia. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Hari Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyebrayan. Tujuan penyebrayan kali ini yang pertama adalah untuk mengantisipasi serangan patogen ataupun jamur sehingga membuat tanaman cabai tersebut terserang penyakit patek ataupun antraknosa. Kemudian yang kedua adalah agar bunga dan buahnya tidak terjadi kerontokan. Kemudian yang ketiga adalah agar daunnya, tunas-tunas baru tetap bermunculan sehingga tanaman cabai ini masih membuahkan buah-buah yang lebat. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang selama ini selalu setia mensupport perkembangan channel Hari Petani Indonesia dengan like, komen, subscribe, dan juga atas partisipasinya untuk selalu mensupport kami. Mudah-mudahan kebaikan dari sahabat-sahabat tani semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah urusannya, dan saya berharap semoga senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam video kali ini sudah sering saya jelaskan bahwa melakukan perawatan tanaman cabai itu yang terpenting adalah selalu konsisten. Konsisten dalam hal mengontrol tanamannya, pemberian fungisida dan insektisidanya, kemudian pemberian kalsium dan kaliumnya, dan juga pemberian unsur hara yang dilakukan melalui pengocoran ataupun yang biasa disebut pemupukan. Kondisi untuk tanaman cabai ini alhamdulillah sangat lebat sekali, subur sekali. Walaupun usianya sudah agak tua, tapi produktivitas buahnya masih tetap bermunculan. Oleh sebab itu, maka apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyebrayan kali ini? Di video ini akan ada dua kali penyebrayan, fungisida dan juga insektisida, karena saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida tersebut. Dan untuk mengantisipasi ataupun mencegah serangan antraknosa, pertama yang saya pergunakan adalah fungisida Bion M. Kemudian yang kedua, untuk pupuk daunnya ataupun suplemen daunnya saya menggunakan Morden Full. Untuk bunga dan buahnya saya menggunakan Kalinet. Kemudian
Untuk pupuk daunnya saya menggunakan Nutrisi Manohara. Nutrisi Manohara saya menggunakan 25 ml untuk 16 liter air, teman-teman. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 25 ml untuk 16 liter air. Dan kemudian yang ketiga saya menggunakan model full, dosisnya 25 ml untuk 16 liter air. Yang terakhir nanti adalah Pion M-nya, teman-teman. Ini diaduk dulu agar tercampur rata. Mordenfon ini selalu saya berikan karena ini sangat bagus sekali. Yang pertama fungsinya untuk menghijaukan daun, banyak juga manfaatnya. Kemudian untuk Pion M-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak, fungisidanya hanya Pion M, kemudian insektisidanya hanya Abacel, kenapa kok masih tidak kebal hama-hamanya? Saya selalu menggunakan teknik, teman-teman. Tekniknya apa? Di saat tanaman cabai tidak terserang hama ataupun penyakit, saya selalu memberikan dosis-dosis yang rendah. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida, jadi hanya satu bahan aktif. Fungisida saya mixnya dengan asam amino, kadang-kadang dengan kalinet dan juga dengan pupuk daun. Dan nanti sehabis penyepran ini langsung saya sambung lagi melakukan penyepraan menggunakan insektisida. Makanya silahkan ditonton terus video-video di channel Hari Petani Indonesia, karena apa yang saya bagikan insya Allah sudah lengkap semua, dan setiap aktivitas selalu saya upload di channel kami Hari Petani Indonesia. Nanti setelah ini baru dimasukkan ke dalam tangki ataupun sprayer yang biasa saya pergunakan. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Kemudian juga saya berharap teman-teman semua tetap semangat. Harga buah cabai sekarang sudah mulai merangkak naik. Ini sprayer yang biasa saya pergunakan. Saya punya dua sprayer. Yang pertama adalah merek dagangnya Suan, yang kedua adalah Tasco. Dua-duanya sangat bagus sekali untuk penyemprotan tanaman cabai ataupun tanaman yang berhubungan dengan hortikultura. Setelah penyemprotan menggunakan fungisida, kalinet, kemudian juga pupuk daun Manohara, Mordenful dan juga Pion M, nanti setelah ini baru saya lakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Kondisi buahnya kemudian daunnya masih sangat hijau sekali, buahnya lebat sekali, kemudian tidak terjadi kerontokan. Antisipasi busuk buah yang disebabkan oleh cacar buah ataupun serangan lalat buah, alhamdulillah bisa diminimalisir, bahkan sama sekali tidak ada. Kemudian serangan penyakit patek ataupun antraknosa pun juga tidak ada. Oke, saya akan melakukan peracikan lagi insektisidanya, apa saja yang saya pergunakan, kemudian nutrisinya apa. Maka dari itu silahkan tonton terus video-video di channel Hari Petani Indonesia.
teman-teman, tata cara yang saya lakukan, jadi sehabis melakukan penyemprotan menggunakan fungisida, kemudian baru saya susul melakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Kenapa? Kemarin juga ada yang bertanya, Pak, hanya menggunakan Abacel terus-menerus sudah 4 periode, kemudian juga Beyond M terus, kok hama tidak resisten ataupun kebal. Jadi saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida. Mixnya itu hanya dengan nutrisi dan kalsium. Pertama yang saya pergunakan untuk penyemprotan yang kedua ini adalah Ultradap, karena tanaman cabai walaupun berbuah juga masih membutuhkan fosfatnya, teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan. Kemudian untuk insektisida, Abacelnya saya menggunakan 15 mili. Mordenfulnya saya menggunakan 30 mili, karena ini daunnya sudah mulai agak kuningan. Jadi Mordenful ini sangat bagus sekali untuk menghijaukan daun dan juga merangsang pembuahan juga. Kemudian juga asam amino. Asam amino ini juga sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman cabai, karena zat aktivatornya itu sangat bagus sekali. Dosisnya 30 mili juga. Jadi Mordenfulnya 30 mili, asam aminonya 30 mili. Untuk insektisida Abacelnya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Jadi ini yang selalu saya pergunakan, sangat sedikit sekali dibandingkan teman-teman kadang menggunakan 4 sendok, 5 sendok, tapi saya hanya menggunakan 15 mili. Tugas seorang petani itu hanyalah mengantisipasi saja, kemudian dosis yang diberikan juga harus dosis-dosis terendah, terkecuali kalau dalam hal pengobatan baru amunisinya dikeluarkan saja, dosis bisa diperbanyak. Kemudian tapi juga perlu diingat, semakin banyak pemakaian bahan aktif, otomatis resisten ataupun hama kebal itu akan menghampiri tanaman Anda, karena sudah tentu pasti lingkungan akan tercemari, kemudian juga hama-hama akan menjadi kebal. Jadi usahakan jika misalnya menggunakan Abacel sudah tidak mempan, usahakan ganti bahan aktif lain. Jangan ganti bahan aktif yang Abamectin juga, teman-teman. Jadi ganti bahan aktif yang lainnya, misalnya Provenofos ataupun bahan-bahan aktif yang tidak seperti yang kita pergunakan sebelumnya. Oke, teman-teman, saya akan melakukan penyemprotannya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagai petani itu, yang perlu dikontrol adalah gulmanya, juga daun-daun yang sudah tidak produktif harus dibersihkan, tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan, karena tanaman cabai itu termasuk tanaman yang sangat banyak sekali penyakitnya, banyak sekali hamanya, jamurnya, kemudian juga serangan antraknosa yang paling menakutkan sekali.
kami untuk melakukan penyemprotan menggunakan pestisida, entah itu insektisidanya ataupun fungisidanya. Makanya saya tidak pernah mix kedua bahan aktif tersebut. Insektisida mixnya dengan nutrisi dan juga pupuk daun, kalsium dan kaliumnya. Kemudian fungisidanya juga sama, mixnya dengan kalium, kalsium, pupuk daun dan juga pupuk pelebat buahnya, yaitu suplemen ataupun nutrisinya. Karena bagi kami, pengalaman kami itu lebih efektif dan juga lebih hemat biaya operasional. Silahkan dicoba saja jika seandainya teman-teman berkenan untuk melakukan seperti halnya yang saya lakukan. Karena tugas kami di sini hanya berbagi pengalaman dan alhamdulillah apa yang saya lakukan itu sangat efektif sekali. Bahkan juga ada 1700 dan kami sudah 5 periode penanaman tanaman cabai dan alhamdulillah tanaman cabai walaupun saya tanam di lahan yang sama, satu kali proses lahan biasanya sampai 2 kali penanaman, kemudian nanti diproses lagi pergantian plastik mulsa juga di lahan yang sama, tapi buah cabai, tanaman cabai kami masih tumbuh secara subur walaupun bekas perakarannya pun juga masih sangat banyak sekali. Di sini saya bukan suhunya, bukan masternya, dan juga bukan ahli di bidang pertanian. Apapun yang saya share ke channel YouTube kami, Hari Petani Indonesia, itu adalah bagian dari dokumentasi kami, aktivitas kami di kebun. Siapa tahu apa yang saya bagikan minimal membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua, karena tugas seorang petani itu selain merawat tanamannya, selain membuat tanaman itu sehat dan subur, juga berbagi wawasan dengan sahabat-sahabat tani semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya berbagi pengalaman, tidak ada niat sedikit pun untuk menggurui Anda-anda semua, karena saya yakin Anda-anda semua sudah masternya, sudah suhunya. Tapi alangkah sebaiknya bahwa sharing itu sangat penting sekali untuk menangani kendala-kendala yang ada di tanaman cabai, entah itu tanaman cabai, tanaman semangka, tanaman melon. Makanya di sini saya berusaha untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan Anda-anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan insya Allah diberikan rezeki yang berkah sehingga rezeki yang didapati bermanfaat dan membawa keberkahan untuk keluarga semua. Dan mudah-mudahan Anda-anda semua, kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.